老师！老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Headphones dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gua semakin lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Jin Wuyu dan Jin Taiwei. Bersamaan dengan kematian Jin Taiwei, pada saat ini lesatan cahaya dingin segera menderu ke arah Xiaoyan. Sosok Xiaoyan juga seketika menoleh dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya. Sesaat kemudian ledakan besar terjadi ketika tinju bertabrakan dengan cahaya dingin yang berubah menjadi pedang tajam. Menghadapi kekuatan tinju yang kuat, terdengar suara teredam dan pedang tampaknya pada saat ini tidak bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan. Pedang ini masih berada jauh dari kepalan tangan Xiaoyan dan tidak benar-benar menyentuh kepalan tangan tersebut. Jelas sekali terlihat bahwa pukulan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan lesatan cahaya pedang. Begitu benturan selesai terjadi, Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok-sosok Taixu yang datang. Bukan karena Xiaoyan takut, tetapi Xiaoyan berpikir bahwa Taixu benar-benar memiliki niat yang sempurna. Selain itu, Taixu yang muncul di luar kehampaan laut barat sampaknya bukanlah apa-apa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Taixu tidak hanya ada di kehampaan laut barat, tetapi secara diam-diam telah menembus semua kehampaan di dunia sensi. Taixu tampaknya ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan kekuatan dari dunia sensi. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Cimi. Xiaoyan berkata bahwa sekarang Xiaoyan akan melepaskan Cimi dan Xiaoyan akan membiarkan Cimi melakukan pembantaian gila-gilaan. Xiaoyan selanjutnya pada saat ini kembali merenung dan bertanya-tanya mengapa Yang Mulia Ratu masih belum mengambil tindakan. Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Mungkinkah aliansi Doshian benar-benar telah lama diabaikan oleh Yang Mulia Ratu semenjak kematian dari Yang Mulia? Sementara itu, bersamaan dengan Jin Taiwei yang benar-benar telah mokat di suatu kehampaan, pada saat ini ada sesosok tubuh yang terlihat duduk bersila di sebuah istana. Selanjutnya, mata dari sosok tersebut tiba-tiba terbuka dan sosok tersebut sedikit terkejut. Sosoknya lanjut bergumam bahwa ternyata reinkarnasi Yang Mulia masih belum mokat. Ia juga telah menghancurkan klon yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Orang ini pantas mokat dan nama Yang Mulia di dalam reinkarnasi kali ini adalah Xiaoyan. Begitu sosoknya berbicara, cahaya biru pada saat ini segera bersinar di matanya. Kilatan cahaya biru di matanya tampak mengandung aura keruh yang dihembuskan dari mulutnya. Selanjutnya sosok tersebut segera berkata bahwa pecundang Kui Jun ini tidak segera menghancurkan selip batu giok untuk memberitahu mansion surgawi. Jika bukan karena kematian klon tersebut, maka ia benar-benar tidak akan bangun. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memancarkan aura yang kuat dan segera memerintahkan semua orang untuk muncul. Sesaat setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang cepat dan beberapa sosok menyapu istana. Mereka semua memiliki karakteristik yang sama dan mereka semua tidak memiliki pupil di mata masing-masing. Terkecuali Raja Roh, makhluk-makhluk ini tidak memiliki pupil karena mereka mengorbankan jiwa mereka. Sementara itu pada saat ini sosok yang bernama Sui Zun segera berkata agar mereka semua memberitahu Raja Roh untuk berkumpul bersama. Mereka harus segera turun ke aliansi Doshian untuk bertempur. Menanggapi hal tersebut, sosok-sosok yang baru saja muncul segera melesat ke segala arah sebelum akhirnya beberapa sosok pada saat ini segera berada di hadapan Sui Zun. Total ada 3 orang yang muncul termasuk dengan Sui Zun dan kedua sosok yang baru saja datang bernama Hanmo dan Yibuyun.
Mereka merupakan anggota dari 10 raja roh yang agung dari mansion surgawi. Begitu keduanya muncul pada saat ini, Sui Zun segera berkata sebaiknya mereka segera pergi. Mereka bertiga akan pergi ke aliansi Doshan karena reinkarnasi yang mulia ada di sini. Taixu juga ada di sana dan mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi orang tersebut. Jika mereka tidak turun tangan, maka ia akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Baik Hanmo dan Yi Buyun pada saat ini keduanya seketika langsung mengangguk. Namun Yi Buyun pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sosoknya merasa sedikit cemas. Yi Buyun pun segera berkata, tetapi ia ingat di aliansi Doshan. Jika mereka ingin tiba ke tempat itu tepat waktu, mereka harus menggunakan formasi besar. Ini akan membutuhkan energi yang besar dan semakin banyak orang yang pergi, maka akan lebih besar energi yang dibutuhkan. Apakah mereka pada saat ini perlu membangunkan Raja Roh yang tersisa? Menanggapi hal tersebut, Sui Zun pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Ingatan yang ia peroleh melalui klon menyatakan bahwa kekuatan orang ini seharusnya hanyalah keabadian langkah keempat atau kelima. Dengan begitu, maka mereka bertiga saja sudah cukup untuk berhadapan dengannya. Mata Yi Buyun pada saat ini menyipit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Zun. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa menurutnya masalah ini bukanlah permasalahan yang sepele. Jika mereka pergi ke sana dan gegabah, maka jika mereka terjebak, Sui Zun tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan mereka. Menanggapi hal tersebut, Hanmo pun menangguk setuju dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yi Buyun memang benar. Sebaiknya Tuan Sui Zun pada saat ini harap tenang untuk sementara waktu. Ia juga mendengar bahwa Kui Jun telah pergi dan ia ingin tahu apakah ia akan mengirimkan berita kepada mereka. Menanggapi hal tersebut, Sui Zun pada saat ini memiliki ekspresi yang muram dan mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia khawatir ada yang salah dengan Kui Jun. Ia tidak mengambil tindakan ketika klonnya terbunuh dan ia tidak menghancurkan slip batu giok tepat waktu untuk memberitahunya. Ia pada saat ini curiga, mungkinkah Kui Jun mengkhianati mansion surgawi? Menanggapi hal tersebut, Yi Buyun pada saat ini mengangguk dan kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika begitu permasalahannya, maka pengkhianatan Kui Jun ini sangat penting untuk dibahas. Ia berpikir bahwa semua raja roh perlu dibangunkan dan berdiskusi dengan hati-hati. Selain itu, mereka juga jangan lupa bahwa jika orang ini benar-benar reinkarnasi yang mulia, pasti ada seseorang di belakangnya dan ada kekuatan dari dunia para dewa kuno. Begitu selesai berbicara, Yi Buyun segera mengatur agar roh hantu yang berada di sekitar untuk memberitahu raja roh yang tersisa. Pada akhirnya sesaat kemudian, dua suara derap terdengar dan seorang pria serta wanita pada saat ini muncul. Sosok yang baru saja muncul ini adalah Yao Yue dan Mu Zuo. Yao Yue pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah benar-benar ada keadaan darurat. Ia akan segera membuat terobosan dan ia telah berbicara agar mereka jangan membangunkannya kecuali ada sesuatu yang penting. Menanggapi hal tersebut, Yi Buyun pada akhirnya segera menjelaskan semua permasalahannya kepada keduanya. Mendengar penjelasan Kui Jun, ekspresi keduanya pada saat ini menjadi semakin muram. Sesungguhnya sebelum kematian dari Yang Mulia, Yang Mulia telah memberikan pukulan berat kepada mereka sebagai Raja Roh. Yang Mulia telah melemahkan kekuatan mereka sehingga kekuatan dari 10 Raja Roh dari Mansion Surgawi sangat berkurang. Dengan begitu maka mereka harus berlatih lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun hanya saja pada saat ini lebih sulit bagi mereka untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Itulah yang pada akhirnya membuat mereka tercengang begitu mereka mendengar nama Yang Mulia. Keduanya pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kui Jun, sementara Raja Roh bernama Muzan mulai bertanya dengan serius. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia telah berinkarnasi dan sekarang berada di aliansi Doshan. Sui Zun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sekarang juga Taixu telah bergabung dalam pertempuran ini.
Ia berpikir mereka bisa memanfaatkan mansion surgawi untuk bergabung dalam pertempuran. Mungkin sekarang adalah waktu yang terbaik bagi mereka untuk menghancurkan reinkarnasi yang mulia. Ia juga mendapatkan informasi dari klon bahwa dunia dewa kuno pada saat ini belum muncul dan ini merupakan waktu yang terbaik untuk menyerang. Muzu pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya terus bertanya bahwa jika reinkarnasi yang mulia ini telah bangkit, kekuatan apa yang pada saat ini ia miliki? Bisakah mereka pada saat ini yakin bahwa sosok tersebut benar-benar reinkarnasi dari yang mulia? Mereka telah membunuh ratusan orang yang dicurigai menjadi reinkarnasi dari yang mulia. Oleh karena itu, bisakah pada saat ini mereka meyakinkan sosok ini adalah asli atau palsu? Apakah ada kemungkinan bahwa ini merupakan jebakan dari yang mulia atau dari kuil dewa kuno? Mendengar perkataan dari Muzuo pada saat ini, Suizun seketika terdiam. Ibu Yun juga pada saat ini terlihat merenung sebelum akhirnya segera menatap ke arah Suizun. Sosoknya berkata bahwa Kuijun pada saat ini telah berada di lokasi. Sekarang kondisinya masih belum bisa dipastikan. Terlebih lagi ia tidak menghancurkan selip batu giok untuk memberitahu mansion surgawi. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Kuijun dan apakah Suijun pada saat ini memiliki gambaran dari klon miliknya. Kuijun pun mengingat kenangan yang agak berbintik-bintik dari klon Jin Taiwei sebelumnya. Sosoknya bergumam bahwa sepertinya sosok tersebut menggunakan jubah hitam. Sosoknya tidak menggunakan armor dan kekuatan fisiknya sangatlah kuat. Selain itu, sosok ini juga memiliki senjata yang berupa pedang berat besar dan tumpul. Semua orang memandang Suizun dengan ragu setelah mendengar hal ini. Sesaat setelah hening, Ibu Yun pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang. Ibu Yun berkata bahwa jika menurut penjelasannya, ia khawatir orang ini merupakan orang yang paling pasti yang merupakan reinkarnasi dari yang mulia. Ia telah memburu orang ini sebelumnya, tetapi orang ini diselamatkan oleh alam dewa kuno dan Zenwu. Akhirnya, orang ini benar-benar bisa melarikan diri dari genggaman tangan Ibu Yun. Jika memang demikian, maka mereka pada saat ini harus pergi ke aliansi Doshan. Menanggapi hal tersebut, Muzou juga pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara perlahan. Sosoknya berkata bahwa ia juga berpikir mereka pada saat ini bisa pergi untuk melihat-lihat. Namun seperti yang dikatakan Ibu Yun, lebih baik mereka pada saat ini sedikit berhati-hati. Jika orang ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia, mereka harus membiarkan Zhang Shuang dan Ning Yao pergi bersama dengan mereka. Jika mereka telah bisa memastikannya, maka mereka bisa memberitahu keduanya mengenai informasi tersebut. Begitu perkataan ini terdengar, salah seorang di antara mereka segera melesat mengundang dua raja roh lainnya. Sementara itu sosok-sosok yang tersisa semuanya pada saat ini membentuk segel tangan dan sebuah formasi besar seketika terbentuk. Formasi besar pada saat ini memancarkan cahaya ke langit. Banyak sosok pada saat ini berkumpul sebelum akhirnya total pada saat ini terdapat 7 raja roh. Ribuan pasukan roh hantu juga pada saat ini telah berkumpul dan semuanya segera memasuki formasi. Sementara itu di aliansi Doshan, pertempuran sengit pada saat ini benar-benar terjadi. Setelah Jin Taiwei terjatuh, mata Xiaoyan selalu tertuju pada sosok-sosok Taixu yang datang. Para prajurit Taixu ini mengenakan Void Guard Armor dengan 2 kristal merah di dada masing-masing. Tak lama setelah Jin Taiwei mokat dan pertempuran terjadi, pada saat ini banyak prajurit Taixu yang seketika berbalik. Di lubang hitam di tengah formasi yang muncul pada saat ini terlihat adanya Dewa Taixu yang besar. Di belakang dari Dewa Taixu ini ada peti raksasa yang merupakan tempat kelahiran dari sosok-sosok Taixu. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengobrak-abrik para prajurit Taixu yang hendak berniat untuk melarikan diri. Tatapan Xiaoyan juga pada saat ini menyapu sekeliling. Xiaoyan menganalisis penilaian terhadap situasi pertempuran di dalam benaknya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat Taixu yang datang dengan cepat dan mereka juga pada akhirnya mundur dengan sangat cepat.
Tampaknya mereka tidak memilih untuk terlibat langsung dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Karena Jin Taiwei telah terjatuh, maka tidak perlu bagi mereka untuk mengorbankan yang tidak perlu. Mereka pada saat ini hanya berfokus pada pengumpulan sumber daya karena sumber daya ini harus dipelihara. Sekelompok besar Taixu pada akhirnya benar-benar telah melarikan diri. Meskipun pertempuran ini tidak bertahan lama, tetapi Cimi telah menghancurkan banyak sosok Taixu. Ia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan membunuh ratusan prajurit Taixu dalam waktu singkat. Cimi pun menatap ke arah Taixu yang mundur dan bergumam bahwa dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani menyerang Senshi? Semua orang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok Taixu yang mundur tanpa kata. Bersamaan dengan mereka yang menghilang, formasi besar di atas juga pada saat ini runtuh dan menghilang. Aliansi Doshian pada akhirnya seketika dipenuhi dengan keheningan karena semua orang terdiam pada saat ini. Mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka telah melihat kematian Jin Wuyu dan Jin Taiwei dengan mata kelapa mereka sendiri. Mereka pada akhirnya segera menatap ke arah sosok dengan jubah hitam yang berada di udara. Sementara itu, setelah formasi benar-benar runtuh, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dan tertuju pada Jie yang tidak jauh di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Jie. Jio pun seketika menoleh dan tersenyum dan berkata bahwa ia berpikir Xiaoyan tidak akan pernah kembali. Tampaknya ini merupakan saat yang tepat bagi Xiaoyan kembali. Ia pada saat ini telah merenovasi pemandian air panas dan mereka memiliki kesempatan untuk mandi bersama. Ekspresi Xiaoyan seketika kikuk dan garis hitam pada saat ini segera muncul di kening Xiaoyan. Untungnya tempat ini cukup jauh dari bahtera rumah hantu dan dengan begitu maka betina-betina Xiaoyan tidak bisa mendengar hal ini. Jika tidak maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menjelaskan mengenai persoalan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera mengubah topik pembicaraan ketika Xiaoyan memandang orang-orang di belakang Jie. Di antara orang-orang ini tanpa terkecuali tidak ada sosok yang memiliki kekuatan keabadian. Xiaoyan pun bergumam bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera memulai bisnis. Apakah semua orang anggota dari kelompok kelopak bunga telah tiba? Tatapan Xiaoyan pun lanjut menyapu ke sekeliling dan Xiaoyan segera bertanya di manakah Chuling. Xiaoyan berniat menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Xiaoyan tidak akan melepaskan yang mulia manapun yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan anggota tim Fearless. Xiaoyan seketika menoleh ke arah Jie yang tidak jauh, sementara Jie mengedipkan mata dan Jie segera menoleh ke arah suatu arah. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jie. Xiaoyan melihat wajah Chuling yang pada saat ini terlihat pucat dengan dua sosok yang berdiri di sampingnya, sepertinya mencegahnya untuk melarikan diri. Jika Jie tidak mengendalikan hal ini terlebih dahulu, Chuling pasti telah kabur sejak lama. Xiaoyan pada akhirnya maju selangkah dan Xiaoyan telah berada tepat di hadapan Chuling. Xiaoyan lanjut meninju Chuling tanpa ampun. Dengan Xiaoyan yang masih melakukan teknik penggabungan kehidupan pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar sangat besar. Pukulan campuran Xiaoyan dan klon dewa asli bintang 5 tentu saja mengandung kekuatan yang tidak akan bisa ditahan oleh Chuling. Begitu Xiaoyan meninju Chuling pada saat ini bahkan tidak adanya teriakan yang berasal dari Chuling. Tubuh Chuling pada saat ini langsung meledak dan kekuatan yang begitu kuat benar-benar mengguncang dua orang yang menjaga Chuling. Xiaoyan benar-benar menghancurkan Chuling dengan satu pukulan. Tidak peduli kekuatan macam apapun yang dimiliki oleh Chuling, Chuling hanyalah seorang dogat. Semua orang di aliansi Doshian pada saat ini benar-benar tercengang melihat aksi yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi, Xiaoyan juga telah menghancurkan Jin Wuyu dan Jin Taiwei di depan mata masing-masing. Di antara banyak sosok yang tercengang di kerumunan pada saat ini ada wajah yang terlihat sangat menarik perhatian. Matanya terlihat agak kusam begitu ia melihat sosok berjubah hitam di kejauhan.
Ia memegang pedang panjang yang terbungkus sarung dengan tangannya dan sosoknya pada saat ini terlihat sedikit gemetar. Di samping sosok cantik ini ada Meiling yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meiling mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya tatapan Meiling seketika sedikit melengkung. Sosok Xiaoyan adalah adik laki-lakinya dan Meiling pada saat ini merasa sangat puas dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Selanjutnya Meiling segera menoleh dan bertanya kepada sosok yang ternyata adalah Yunzi. Meiling bertanya apa yang terjadi pada Yunzi dan apakah Yunzi mengenali sosok tersebut. Yunzi pada saat ini menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Pipinya terlihat sedikit merah dan sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu. Perasaan di hatinya pada saat ini tersembunyi jauh dan ia tampaknya benar-benar telah melupakan mengenai masa lalunya. Yunzi bahkan tidak pernah melihat sosok Xiaoyan lagi di dalam kehidupannya selama ini. Kisah pegunungan binatang buas telah terkubur jauh di dalam hatinya. Namun pada saat ini ia benar-benar merasa mengapa takdir ini begitu aneh. Tidak peduli seberapa keras Yunzi melupakan sosok Xiaoyan, pada akhirnya ia menemukan bahwa ia tidak benar-benar bisa melupakan Xiaoyan. Yunzi pada saat ini hanya bisa bergumam perlahan ketika berkata benarkah itu adalah sosok Xiaoyan. Meskipun suara dari Yunzi terdengar sangat kecil, tetapi sepertinya Meiling masih mendengarnya. Meiling pada saat ini sambil tersenyum segera berkata bahwa nama sosok tersebut adalah Xiaoyan dan Meiling mengenalinya. Begitu mendengar nama Xiaoyan disebutkan, tubuh halus Yunyun kembali terguncang. Yunyun tanpa sadar menggumamkan nama Xiaoyan dan bergumam apakah itu benar-benar sosok Xiaoyan. Yunyun pada saat ini memaksakan dirinya untuk terus menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap sosok yang melayang di udara. Tetapi meskipun begitu, Yunyun masih dapat melihat sosok tersebut dari sudut matanya. Yunyun pada saat ini tidak lagi mengenakan kemeja hijau seperti apa yang ia kenakan di benua Doki. Yunyun pada saat ini masih senang mengenakan gaun tetapi tidak lagi berwarna cyan. Yunyun menggunakan gaun berwarna hitam dengan garis-garis halus dan rendah. Rias wajahnya juga sangat cantik dan anggun. Kulitnya terlihat lebih cerah di bawah warna hitam yang membalut tubuhnya. Dibandingkan dengan Yunyun ketika ia masih menjadi anggota dari Sekte Mystic Lord di benua Doki, sosoknya saat ini bisa dikatakan lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Yunyun mengikuti Meiling ke surga ke-6 dan meskipun kekuatan Yunyun ini tidak unggul, di bawah pelatihan dari Meiling, Yunyun memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Yunyun pada saat ini hanya bisa tertegun dan bersamaan dengan hal tersebut, Yunyun kembali teringat sosok yang membantunya di ladang bunga. Yunyun berpikir bahwa pada saat itu ia bertemu dengan sosok Xiaoyan yang menyelamatkannya. Sosok yang ia anggap Xiaoyan telah menyelamatkan Yunyun sebelum akhirnya memberikan Yunyun kepada Meiling. Yunyun pada akhirnya segera bertanya kepada Meiling siapakah sosok yang pada saat itu menyelamatkan Yunyun. Yunyun selalu mendoktrin dirinya sendiri bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah mimpi. Menanggapi pertanyaan dari Yunyun pada saat ini, Meiling pun segera berkata apakah menurut Yunyun semua itu hanyalah sebuah mimpi. Yunyun seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Meiling. Ada kebingungan yang pada saat ini terpancar di mata Yunyun. Sesungguhnya Yunyun terus bertanya kepada Meiling berkali-kali mengenai hal ini, tetapi Meiling tidak pernah memberinya jawaban yang pasti. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Yunyun bingung apakah ini merupakan sebuah mimpi ataukah kenyataan. Sementara itu Meiling pada saat ini tersenyum melihat Yunyun yang tertegun sebelum akhirnya bertanya apakah Yunyun mengenalinya. Yunyun pada saat ini hanya bisa menggigit stop kontak. Yunyun pada saat ini hanya bisa menggigit bibirnya dan sosoknya tiba-tiba mengangkat kepala. Yunyun lanjut mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat, ia pada saat ini akhirnya memiliki tatapan serius di mata merahnya. Selanjutnya, Yunyun pada saat ini menatap ke arah Meiling dengan mata yang juga sangat serius.
Yun Yun pada saat ini kembali bertanya kepada Mei Ling, apakah itu adalah sosok yang telah menyelamatkan Yun Yun pada saat itu? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Yun Yun pada saat ini, Mei Ling berkata bahwa ia sejujurnya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Orang yang mempercayakan Yun Yun kepadanya sama sekali tidak meninggalkan namanya untuk diberitahukan. Selain itu, ia juga mengenakan jubah putih dan dengan begitu maka ia tidak bisa meyakininya. Yun Yun pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling. Sejujurnya, Mei Ling pada saat ini bukan berpura-pura untuk menjadi misterius. Meskipun Mei Ling tahu bahwa memang Xiao Yan yang menyelamatkan Yun Yun, bagaimanapun juga Xiao Yan memiliki identitas khusus. Mei Ling tidak dapat mengungkapkan identitas Xiao Yan dalam hal apapun kepada Yun Yun. Mei Ling tidak tahu banyak tentang Yun Yun dan ia hanya tahu bahwa Xiao Yan dan Yun Yun adalah teman lama. Namun begitu melihat reaksi dari Yun Yun, sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dekat daripada teman lama. Sementara itu Yun Yun pada saat ini terus terdiam dengan banyak spekulasi yang mengalir di benaknya. Yun Yun mengepalkan tangannya dan Yun Yun pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yan. Yun Yun berpikir bahwa semua ini bukanlah kebetulan di mana Xiao Yan terus-menerus membantu Yun Yun di saat-saat kritis. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini telah datang ke aliansi Doshan. Terlebih lagi Yun Yun juga pada saat ini benar-benar telah ditempatkan di aliansi Doshan yang terkenal. Ia memiliki guru yang kuat dan dengan hati-hati membimbing serta meningkatkan kekuatannya. Aliansi Doshan ini juga tampaknya merupakan tempat Xiao Yan dan semua ini benar-benar tampak bukanlah sebuah kebetulan. Begitu Yun Yun memikirkan hingga di tahap ini, Yun Yun pada akhirnya menjadi semakin bersemangat. Tetapi meskipun begitu, saat Yun Yun menatap ke arah Xiao Yan yang tampak seperti dewa di udara, Yun Yun kembali berpikir, tampaknya Yun Yun sepertinya tidak lagi layak bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, setelah menyelesaikan dendamnya, Xiao Yan kembali menoleh ke arah anggota dari kelopak bunga. Xiao Yan lanjut bertanya, apakah wakil pemimpin Cao Cao ada di sini? Suara Xiao Yan seketika bergema di seluruh aliansi Doshan, sementara semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu apakah Cao Cao adalah anggota dari kelopak bunga atau bukan. Namun selama Xiao Yan berada di aliansi Doshan, Cao Cao telah banyak membantu Xiao Yan dan pada akhirnya Cao Cao malah dihukum oleh Jin Tai Wei karena Xiao Yan. Sementara itu Jio pada saat ini segera menanggapi pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Jio menjelaskan bahwa wakil pemimpin Cao Cao sudah lama tidak muncul di aliansi Doshan. Ia mendengar wakil pemimpin Cao Cao telah diasingkan dan disegel oleh pemimpin aliansi Jin Tai Wei. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini berpikir, tampaknya satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Cao Cao adalah dengan mencari jiwa Jin Tai Wei. Xiao Yan pun menghela nafas dan karena semua dendam telah diselesaikan, Xiao Yan pada saat ini harus menyelesaikan permasalahan lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh kembali ke arah semua anggota kelopak bunga. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata bahwa jika masih ada yang tidak percaya kepada Xiao Yan, mereka bisa maju dan melawan Xiao Yan. Begitu suara Xiao Yan ini bergema, semua orang pada saat ini terdiam dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas dan mulai kembali berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi kelompok-kelompok bunga. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan membubarkan mereka dan mereka semua tidak perlu lagi menunggu. Menanggapi hal tersebut, beberapa sosok pada saat ini tercengang dan segera bertanya kepada Xiao Yan, bukankah ini adalah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia? Para anggota dari kelopak bunga seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan mata penuh keraguan-raguan. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari Yang Mulia? Mendengar apa yang ditanyakan oleh beberapa sosok ini, Xiao Yan seketika segera berbicara dengan penuh ketegasan.
Xiaoyan bertanya, apakah mereka pada saat ini berbicara omong kosong? Xiaoyan sendiri yang merupakan reinkarnasi Yang Mulia sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia. Tekanan yang berasal dari tubuh Xiaoyan pada saat ini membuat semua orang hanya bisa menundukkan kepalanya dan tak berani berbicara. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa terdiam karena Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu apakah pengaturan yang dibentuk oleh Yang Mulia. Xiaoyan benar-benar tidak mendapatkan dan tidak mewarisi ingatan dari Yang Mulia. Namun menurut spekulasi Xiaoyan, seharusnya Yang Mulia telah mengatur agar para anggota kelopak bunga tidak mengambil tindakan dengan mudah sebelum Xiaoyan menunjukkan kekuatan keabadiannya. Mereka hanya bisa muncul jika Xiaoyan telah mendapatkan kembali aliansi Doshan dan tugas mereka hanyalah untuk mendukung Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melihat ke sekitar. Meskipun pada saat ini Jin Che, Jin Wuyu, dan Jin Taiwei telah mokat, tetapi Jin Taiwei tentu saja pada saat ini memiliki klan lain yang berada di bawah naungan dari keluarga klan Jin. Xiaoyan benar-benar tidak berniat untuk melewatkan satupun antek-antek dari keluarga Jin. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memusnahkan semua klan Jin tanpa terkecuali. Xiaoyan pada akhirnya kembali memandang ke arah orang-orang dari aliansi Doshan dan tatapan Xiaoyan ini seketika membuat semua orang gemetar. Mereka pada saat ini benar-benar bisa merasakan tekanan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Mau tidak mau mereka pada saat ini akhirnya benar-benar mengeluarkan keringat dingin. Meskipun mereka tidak tahu apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan, tetapi mereka bisa merasakan adanya firasat buruk di dalam hati masing-masing.